Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel Cak Tok. Nah, pagi hari ini cuacanya agak sedikit kabut karena sepekan terakhir ini Pangkalan Bun, Setarung Barat diguyur hujan. Jadi cuacanya sedikit mendung dan berkabut hari ini. Oke sahabat, untuk rute hari ini kita kupe batu lagi nih. Cuma jalurnya kita melewati hutan karet rencananya. Cuma nggak tahu lagi nanti. Kemana Mas Hendang? Yang penting kayu. Oh kayu kah? Belum tahu ya rutenya hari ini. Yang penting. Yang penting sehat. Melaku ailan sehat. Oleh keringet ya Mas Hendang. Oke sahabat, langsung aja ikutin saya. Yuk. Sudah nyampe di jalan arah sebuah ini, cuma nanti kita nggak sampai ke sebuahnya, memotong jalan ke hutan karet. Cuma ini belum tahu semua teman-teman, termasuk saya juga nggak tahu jalan arah hutan karetnya. Yang penting tetap semangat, keluar keringat, dalam salam sehat untuk sahabat semua. Tetap ikutin saya. Berat banget. Ini apa please? Ini loh. Waduh. Gimana Pak Cuplis hari ini? Rada terasa karena jalurnya itu jalur pasir. Oh gitu ya. Tapi ya jalur menantang. Pokoknya kita selalu semangat. Tapi tadi ada air kok nggak diterabas ya? Apa karena ini? Karena sepedanya baru ditutup. Oh
Masuk nanti ya enggak apa-apa. Tapi kan belum masuk pemanasan. Nanti pokoknya disasak itu, Bro. Disasak ya. Ini Pak. RTC anu ini, Tora. Yang penting aja ngisor lah. Sangat ngisor seksi. Dijogok ngisor kah? Nah, ini yang helmnya baru ini. Beli kayaknya beli online ini. Selamat pagi. Salam jaya hidup online. Pokoknya alat-alat mata pelakon. Alat-alat untuk anyar toh. Mantap iki koyo. Oke, mriki lho. Hari ini perjalanan sudah kurang lebih 6 kilo, sahabat. Ini perbatasan Kalimati sama desa Kumpe Batu. Ini yang pagi-pagi yang selalu semangat ngingetin ngopi. Kopi top Marco top. Ya. Gimana anggota baru Mas Wawan? Aman. Aman kah? Sarapan belum tadi tuh? Sarapan donat. Oh, sarapan donat. Yang penting kisian ya petengnya ya. Kisian orang masalah. Gimana Pak LC? Mantan. Mantan LC ini berdua harus di sini, di kawal terus ini. Tapi tetap semangat. Kron. Jangan ketawa-ketawa, Kron. Oh, enggak tahu ngomong apa. Sudah sarapan belum nih tadi? Sarapan lagi nanti. Nasi pecel apa apa nanti? Oh, ngikut aja. Tadi pagi galau ya? Galau bukan karena cewek ya? Malam habis diguyur hujan, jalannya sedikit berair dan becek. Yo, ya. Sekarang sudah di pertigaan
antara Kumpai Batu dan jalan ke Sebue. Ini merupakan jalan ke Kumpai Batu, arah Kumpai Batu. Yang ini ke Sebue. Gobios, lumayan pasirnya. Mana komentarnya Pak Duplis? Rasa, tenang itu jarak sekitar 20 kilo. Jengkolnya ini. Jengkolnya perlu dioli, dikasih oli. Perlu digres, Pak Duplis. Komentar yang biasanya ditunggu-tunggu sama masyarakat Kota Waringin Barat nih, Pak Bro. Komentarnya mana? Komentarnya. Ya. Kita 5 hari kerja, 1 hari untuk bekerja dan 1 hari untuk apa ya? Istirahat, relax. Oh, relax. Ya. Kita harus cari hiburan karena untuk menambah imun. Imun gueser-gueser. Nah, ini yang saya tunggu ya ini, Pak, please. Yang saya tunggu ya ini. Dari tadi enggak keluar-keluar ini. Boiser kumpulan dari klub-klub Kota Manis Tangkal Bun. Dari banyak komunitas. Pokoknya kita ketiduran gitu. Ya. Kalau anu, pesannya bagi pedagang yang di pasar. Tobat-tobat. Eh, Pak, please. Aja sampai telat bayar ngono, Kak. Aja rasida. Lu gak bayar ekspedisi. Raisa tuku setang lo. Orang ini kan lagu guyon, Pak, please. Ngono lo. Orang ini guyon terus saya ndak wae tenom awake. Banyaknya bening. Terus banyaknya ini. Sudah ngerti kah? Ngarep kah? Oh, pindah sang Arab. Ya, ya. Ayo phone. Ayo phone.
tenang aja mas, habis ini ke Mak Moni. Iya mas. Oke, ini resmi. Agak terasa. Agak terasa ya. Jadi harus dibicit di alon-alon ya. Sama beban pikiran. Pilih jalur. Jalurnya sindung ribut. Ya masalahnya tadi tim jalur itu berat ya. Gantinya Pak Anu, Pak Bejo. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita semangat. Jangan kasih kendor, gaspol. Ngeplah-ngeplah dulu. Lumayan. Kasar. Iya Pak Ganjar. Taksi. Anu sebutan baru dari Pak Ganjar mau sapa mau. Memang Wawan Triton itu. Memang mirip Pak Ganjar namanya dari. Good Pak. Alhamdulillah sahabat, setelah kita tersesat hampir 1.5 jam di dalam hutan, kita ketemu jalan ini. Alhamdulillah, senang banget rasanya. Dan akhirnya kembali ngaspal lagi. Ini kita menuju ke Kumpai Batu ke bawah. Akan ngisi perut dulu ini. Tenaganya sudah habis, akhirnya didorong. Alhamdulillah sahabat, kita habis ngisi perut dan sekarang kita lanjut lagi pulang menuju rumah masing-masing. Perjalanan kurang lebih 10 kilo lagi menuju rumah. Oke sahabat, mungkin vlog dari saya akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa mendukung channel Toto dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke sahabat, saya Toto pamit dulu dan ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk